warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdua dari BMM IPA WJ. Gua Uze alias Faridi dan temen gue Ripa. Dan di sini kita mau bahas tentang Mawapres di MIPA WJ. Nah, betul banget. Nah, sebelum itu kita intro dulu. Yang kemarin ya? Iya. Iya sih, kayaknya seru deh. Lu penasaran? Iya, penasaran gue. Cek di sound. Based on study literature, have less F characters. Maybe I will take 10. Berani mathematics learning as a solution to increase mathematics learning achievement for Hafiz Quran and in Islamic elementary school. Make people realize the importance of writing skills in transcriberda. The second one is to increase in the effectiveness in transcriberda. The benefit is the emergence of public awareness about caring for others, and the same way growing. About ecopic method. What is the ecopic? Ecopic is an innovative solution for your plastic web. So this is the device that I developed. This is using microcontroller devices. It's named Raspberry Pi 3B, and I name it Zipartani with that acronym, using LCD and camera with input. So the farmers can using the input as a real time, not like using the laboratory and wasting very much time. Just take on the camera and then just in a minute. The feature are detecting paddy nutrients, detecting disease, use, of course user friendly and solution recommendation for the beginners farmers. And then we can see the system of Zipartani, our input process and output. It's cut off all of the steps from the chemical process, even we using the laboratories. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang dari
dengan seleksi mahasiswa prestasi ini. Namun bagi yang belum berhasil jangan khawatir ya, karena ini adalah pengalaman yang baik buat kita semua. Semoga kekurang berhasilannya itu menjadi cambuk untuk memperoleh keberhasilan yang lebih baik lagi. Iza, bagaimana perasaan Anda setelah terpilih sebagai juara 3 Mawapres FMIPA 2019? Senang sih, senang banget sih, karena tadinya pengennya gagal, cuman habis itu tau-taunya ada juara 3 yang dapat piala, tapi nggak maju, jadi alhamdulillah doanya ganti jadi juara 3, jadi dapat piala. Terus, apa aja sih persiapan Iza untuk mencapai di grand final ini, persiapannya tuh apa aja? Persiapannya ya, mungkin sih kalau persiapan sih kurang sih, tapi lebih ke arah non-existent, cuman karena banyak teman-teman kayak Agung yang bersedia buat bantuin buat ngasih-ngasih ke Bu Lulu gitu yang bisa bikin buat dukungan juga sih. Jadinya, dan kalau misalnya kalian ngerasa masih ragu gitu, percaya diri aja. Jadi Devi, bagaimana perasaan kamu setelah menjadi juara 2 Mawapres FMIPA WNJ 2019? Alhamdulillah senang, ada bangganya juga, ada jujur ada kayak ya harus berjuang lagi nih gitu. Ya tapi alhamdulillah sih senang. Terus apa aja sih persiapan kamu untuk ke grand final ini? Yang kamu siapin apa aja? Untuk sampai sini. Banyak sih, ya mulai dari awal baru dikasih tahu pas hari H untuk kumpulin semua semua persyaratan untuk selama 2 hari untuk ngumpulin AKTI, semua fotokopian, persyaratan IPK, minta tanda tangan sini, sana sini, ternyata kaprodinya nggak ada, terus harus balik lagi, chargeran saya meledak untuk ngedit video dan sebagainya sih, emang benar-benar struggling, tapi ya. Share dong motivasinya biar teman-teman kita juga ikut terpacu gitu untuk berprestasi kayak kamu. Jangan takut untuk mencoba. Jangan itu berdasarkan dengan quote saya ya. Dan your failure doesn't decrease based on inability from people to see your worth. Jadi jangan takut untuk mencoba. Jangan dengerin orang ngomong kayak lu nggak pantas, tapi kita harus buktiin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan alhamdulillah amin segala puji bagi Allah Rasul Salam yang hingga ini adalah pemberian di kado terbaik untuk saya ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya tepat pada hari ini juga saya lahir ke bumi ini, kemudian pada hari ini juga bahwasanya sejarah baru insya Allah telah saya dapatkan gitu ya. Persennya saya senang banget gitu karena memang gak disangka-sangka, kemudian baru latihan semalam buat presentasi yang cuma 7 menit gitu ya. Kemudian saya ulang lagi, ternyata saya masih presentasi 10 menit gitu ya. Terus kemudian saya ulang lagi sampai akhirnya bisa 7 menit, makanya pas presentasi itu ngomong cepet banget. Nah itu saya ulang-ulang sampai jam 2 baru tidur, kemudian jam 4 bangun lagi. Terus saya atur jam itu sampai 5 jam gitu ya, 5 apa namanya, alarm gitu biar sampai bangun, biar gak siangan gitu. Sampai ya tadi malam dan hari ini, alhamdulillah Allah berkehendak yang luar biasa gitu. Dan ini terima kasih buat orang tua saya tentu saja dan teman-teman saya yang sudah mendukung sampai saya bisa berada pada titik ini gitu. Karena tanpa bantuan dari mereka, tanpa doa dari mereka, saya bukan apa-apa gitu. Saya hanyalah seorang yang dari SMK gitu ya, orang SMK yang bersaing dengan anak SMA yang sudah lebih jauh gitu menaik tahu tentang IPA, yang anak muda yang cuma nyari peruntungan di kuliah gitu ya. Kemudian alhamdulillah atas izin Allah, Allah berikan yang terbaik. Iya, kalau boleh tahu apa aja sih persiapan kamu untuk ke grand final ini? Oke, persiapan saja seperti yang saya yang ada di quote Instagram yang belum like ya, cuma juga sih nggak favorit. Bahwasannya masa depan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkannya yang terbaik pada hari ini. Oleh sebab itu, sejak awal saya merasa bahwasannya lawan saya adalah seorang Imam Mening gitu ya, Fauzi yang prestasinya luar biasa. Kemudian dari teman-teman FMIPA yang sering lomba di luar sampai di internasional, proses ini tentu ada gitu ya. Persiapannya tentu saja disiapkan dengan maksimal, kemudian perlu support dari teman-teman semua gitu, karena kehadiran saya di sini adalah bentuk dukungan gitu dari kakak tingkat dan kawan juri semua dan dosen dosen. Terima kasih Pak Eka atas itu. Kalau
kasih motivasi dong biar teman-teman kita tuh juga ikutan terpacu untuk berprestasi kayak Rian. Apa ya? Biar terinspirasi pertama-tama, motivasi deep down dalam diri saya adalah yang pertama itu adalah orang tua. Jadi bahwasanya ada orang yang harus dibahagiakan sebelum nantinya kita nggak tahu ya bahwasanya the worst part for being an adult gitu ya, hal terburuk ketika kita sudah dewasa adalah kita melihat orang tua kita sudah menua gitu. Bahwasanya ini adalah sebuah kebahagiaan, adalah sebuah kado untuk mereka. Akhirnya bisa melihat anaknya gitu ya, aduh gue mau nangis gitu. Melihat anaknya gitu ya, bisa berprestasi gitu. Dan ini adalah bentuk aduh gue nangis beneran nih. Ini adalah bentuk kasih sayang, masya Allah gitu ya. Buatannya Allah itu mendengar orang-orang yang dekat padanya, yang bersujud kepada dia. Buatannya ini adalah saya baru tahu, karena ini adalah sebuah bukti tentang kuncinya adalah indahnya tahajud. Gitu. Bahwasanya Allah itu mendengar doa orang-orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir, dan saja harus berusaha dan didukung oleh orang-orang yang dicintai. Expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, am I perfect? And whoa, whoa. Honey, am I perfect? And whoa. Nah, jadi gitu, gimana videonya? Seru banget. Nah, jadi itu adalah video tentang Mawapres nih, yang kemarin. Betul. Dan selamat buat para pemenang Mawapres yang sudah terpilih. Iya, teman. Dan semoga menjadi inspirasi bagi mahasiswa MIPA selanjutnya. Dan selanjutnya, terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Dan jangan lupa subscribe YouTube BEM FMIPA. Ya, jangan lupa di like, share, dan komen juga. Dan jangan lupa juga follow IG BEM FMIPA WNJ dan IG MIPA Corner. Iya, yeah. Dan jangan lupa nih follow IG kita berdua. Seberapa lebihnya ulang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, BEM FMIPA udah upload nih videonya di YouTube. Jangan lupa di subscribe teman-teman. These expectations they keep